Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hi. I am Dedina Senesia. Jadi, gue sekarang nih pagi banget nih. Lagi di kuburan. Kuburannya yang gue di Semarang gitu kan. Jadi kan ada dua polemik ya. Itu tuh ziarah tuh boleh apa enggaknya gitu kan. Ya gue sih enggak jago-jago agama sih, tapi menurut gue ziarah itu boleh aja sih. Enggak haram gitu kan, enggak bid'ah selama itu tuh kitanya ziarah tetap fokus tertuju pada rahmat Allah gitu kan. Jadi menurut gue nggak bid'ah sih, ziarah itu nggak bid'ah, nggak haram juga gitu kan. Itu kan malah sebenarnya kan Allah dan Rasulullah tuh mengajarkan manusia gitu kan, pentingnya belajar tasawuf gitu kan. Nah, setahu gue tasawuf itu kan ada banyak ya. Tapi yang gue agak tahu tuh tasawuf falsafi itu gurunya Tuan Guru Besar Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hi. I am Dedina Senesia. Jadi, gue sekarang nih pagi banget nih. Lagi di kuburan. Kuburannya yang gue di Semarang gitu kan. Jadi kan ada dua polemik ya. Itu tuh ziarah tuh boleh apa enggaknya gitu kan. Ya gue sih enggak jago-jago agama sih, tapi menurut gue ziarah itu boleh aja sih. Enggak haram gitu kan, enggak bid'ah selama itu tuh kitanya ziarah tetap fokus tertuju pada rahmat Allah gitu kan. Jadi menurut gue nggak bid'ah sih, ziarah itu nggak bid'ah, nggak haram juga gitu kan. Itu kan malah sebenarnya kan Allah dan Rasulullah tuh mengajarkan manusia gitu kan, pentingnya belajar tasawuf gitu kan. Nah, setahu gue tasawuf itu kan ada banyak ya. Tapi yang gue agak tahu tuh tasawuf falsafi itu gurunya Tuan Guru Besar Syekh Abdul Qadir Jailani. Membersihkan makam nenek. Ini nyokapnya, nyokap gue. Semasa hidupnya baik banget sih, baik hati. Suka nolong orang, alhamdulillahnya gitu kan. Nah, gue sebagai cucunya ya senang sih, bersyukur gitu kan punya nenek yang baik hati kayak gini gitu kan. Nenek itu nyokapnya nyokap gue. Waktu gue kecil kan gue di Semarang ya. Sebelum tinggal di Jakarta tuh gue kecil lahir sama kecilnya di Semarang. Sama kakek nenek gue, sama nyokap gue. Nah, almarhum bokap gue tuh di Jakarta. Jadi waktu kecil gue emang udah gak sama bokap gue. Waktu SMP tuh tahun 98 baru, 98 kalau 99 kayaknya. Baru ke Jakarta itu tahun 99 nih. Makamnya nenek gue usahain paling minimal itu sebulan sekali ziarah sambil bersihin makamnya. Itu paling minimal. Assalamualaikum.